Alhamdulillah. Yap, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Di studio kita ada Ultimate, kita ada Tomo. Woo. Untuk okay. single mereka yang terbaru. Aku tahu. Aku tahu, Nabil. Ya, kau tahu. Aku tahu. Aku pun tahu. Aku tahu. Aku tahu. Mereka akan hiburkan kita sebentar saja lagi. Tapi kita nak tanya dulu soalan-soalan dekat Ultimate utamanya. Buat lagu ni 15 minit je nak siapkan lagu ni. 15 minit. Lirik lagu 15 minit. Lirik lagu lah 15 minit. Ilhamnya, inspirasinya? Inspirasinya ialah hubungan antara ayah dengan anak lelaki ni. Ya. So ada benda-benda yang ayah kita cakap kita masa kita kecil, kita macam apa orang tua ni merepek. Tapi bila kita dah besar, bawa kita tahu. Kan, kita macam oh, aku faham. Kan? Kenapa? So aku tahu tu adalah masuk refer to your dad. Ya, pada ayah saya cakap, okay. Semua benda-benda yang dulu aku rasa kau merepek tu, sekarang aku faham. Aku faham, aku faham. Ya. Patutnya ada perkataan baru. Baru aku tahu. Baru. Okey, penglibatan Tomok pula, Ultimate. Yes. Penglibatan Tomok macam, okey, lagu ni Ultimate yang buat. Lirik dia Ultimate yang buat. So, macam buat juga ramai kawan lain, tapi Tomok menjadi pilihan hati. Kenapa tu? Sebab suara dia paling sesuai, saya rasa. Contoh Mok sendiri, bila diberi peluang untuk bergandingan dengan Ultimate for this song? Saya rasa sangat teruja dapat bersama-sama dengan Ultimate, dan saya rasa lagu ni sangat dekat dengan saya lah, sebab dia lagu antara anak dengan ayah. Jadi kita pun sebagai seorang ayah boleh feel. Senang sikit lah untuk kita kan. So saya terus kata saya nak lagu ni, saya nak nyanyi sama dengan Ultimate. Itu dia. Tak ada kiri, tak ada kanan. Straight away. Dan kalau anda nak juga lagu Aku Tahu ada dekat dalam carta sekarang ni, dah rilis kan Ultimate? Ada dekat corong-corong radio. Sabar nak dengar, tak dengar lagi. Era.fm adalah tempatnya untuk anda mengundi lagu ini. Okey, macam okey Tomok eh. Tomok seorang ayah. Lagu ni tentang seorang ayah dengan anak. Aryan, anak Tomok yang memangnya sangat-sangat famous. Kan? So orang kata daripada kecil sekarang ni dah nampak dah. Dia punya pergi dia tu dah boleh nampak. Lawan ayah dia dah. Andai katalah kalau dia dah besar jadi penyanyi. Kan? Tomok punya pandangan macam mana masa pandangan tu? Sebenarnya saya kalau boleh lah, kalau ikutkan saya tak galakkan. Tak galakkan Tak galakkan, sebab sebenarnya kehidupan dalam dunia seni ni orang tengok yang bagusnya yang orang nampak lah, tapi sebenarnya di belakang tu banyak benda yang kita kena hadapi, kita kena harungi. Saya takut dia tak dapat sekuat. Kan? So saya rasa kau belajarlah betul-betul, kau jadilah apa-apa kan? Kan? Doktor ke, lawyer ke, pilot ke. Tak payah kan? Macam itulah. Tapi kalau boleh cari jawatan yang gempak-gempak lah, sebab mana tahu dia try anak saya nanti boleh. Aku angkat dah! Sebab kita punya circle situ je. Pusing macam tu je kan? Okey, macam Ultimate sendiri memilih. Tapi kalau anak kau bahal pun orang anak aku. Okey. Kita ada masa untuk persembahan korang. Mungkin kata-kata akhir daripada Ultimate dan Tomok kepada mereka di luar sana yang menyokong anda. Silakan. Okey, kita nak cakap untuk ada peminat-peminat kita yang memang dah layan lagu ni, dah request lagu ni dekat ni. So, terima kasih sebab ni. Jadi, untuk orang lain ni kalau pertama kali dengar, kalau suka, teruskan menyokong lagu-lagu ni. Sebab ayah ni biasanya tak banyak lagu untuk diorang. Kita buat lagu untuk mak je. Betul lah sebenarnya. Dia tak adil. Tak adil. Ni kita buat untuk ayah. Hidup ayah. Jangan lupa dapatkan album Ultimate Kota Raya Ku. Ada lagu Aku Tahu dan banyak lagi lagu. So harap korang akan enjoy dengan lagu Aku Tahu. Alright. Okay.